program utama PT Pertamina IP Aset 5 Tarakan Field pada tahun 2021, yakni pemberdayaan kelompok usaha disabilitas batik atau kubedistik, yang dibahas dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh PT Pertamina IP Aset 5 Tarakan Field dan jajaran terkait. Eksepnya di kita, di Tarakan, tapi bisa lanjut di Pertamina. Dari seluruh program kerja yang ada, pembuatan batik yang dilakukan oleh kaum disabilitas menjadi program unggulan yang senantiasa menyita perhatian publik. Dan PT Pertamina IP Aset 5 Tarakan Field menjadi pelopor program tersebut untuk Kota Tarakan, sekaligus sangat berjasa dalam mewadahi kelompok usaha disabilitas ini. Memang keterbatasan diri bukan menjadi halangan bagi seseorang untuk terus berkarya dan berkreativitas. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi PT Pertamina IP Aset 5 Tarakan Field untuk memfasilitasi kaum disabilitas yang memiliki keterbatasan seperti tunarungu dan tunawicara untuk terus menunjukkan kemampuan dan kualitas yang mereka miliki. Dalam hal ini, kaum disabilitas telah banyak membuat berbagai macam batik Kalimantan yang sangat bernilai, bahkan bisa bersaing dengan batik-batik dari luar daerah. Dari Kota Tarakan juga, dan unsur-unsur sejarah yang ada di Kota Tarakan juga, itu yang kita, istilahnya kita aplikasikan di batik ini. Jadi selain kita bisa membantu teman-teman kita yang difabel, kita juga bisa mengembangkan potensi budaya, produk budaya, seperti itu. PT Pertamina IP Aset 5 Tarakan Field pun memilih untuk melakukan pembuatan batik menjadi kegiatan utama bagi kaum disabilitas guna memperkenalkan dan meningkatkan kualitas batik Kalimantan. Jubaida Azahra, Ekuator TV. Jadi pertanyaan, kira-kira emang sudah ada pengelolaan impornya atau belum? Sebenarnya untuk